aku sekarang pacaran. Pacaran. Nah, kalau dikasih pilihan pacaran atau komitmen, kakak milih mana? Komitmen. Komitmen itu kan udah berdua-duanya itu udah saling. Oke, ini aku bareng dua wanita cantik. Yang ini siapa namanya? Sarah. Buat aja sama namanya. Sarah. Yang ini? Tina. Tina, Sarah dan Tina. Kalian berdua pacaran enggak? Enggak pacaran, enggak punya pacar. Yang ini? Enggak. Masih jomblo. Masih jomblo ya? Seandainya pacaran atau komitmen kalian mau milih mana? Komitmen. Kalau Sari? Sarah? Pacaran. Pacaran. Kenapa dengan pacaran atau komitmen? Kenapa kamu milih pacaran? Ya enggak apa-apa sih, biar semangat aja. Terus kalau komitmen enggak semangat? Semangat juga. Jadi ya apa alasannya karena pacaran gitu? Maksudnya nilai lebih apa dari pacaran itu gitu? Enggak tahu sih. Kalau pacaran itu adalah suatu hubungan yang kita jalin bersama lawan jenis dan akan menjadi pasangan hidup gitu. Kalau komitmen adalah suatu hal yang menjanjikan yang harus ditepati janjinya gitu. Itulah komitmen gitu. Jadi kamu pilihnya komitmen? Ya. Belum ada komitmen sama siapa-siapa? Belum. Kamu juga belum ya? Kenapa belum saatnya? Ya lagi pengen sendiri dulu. Oh, usianya berapa? 21. 21. Masih sebang gak? Enggak, kita kerja. Kerja? Sari? Usianya? Foto kerjaan. Oh. Berarti kamu pacaran ya? Lagi komitmen ya? Oke, makasih guys. Ya, kita cari dua wanita lain lagi. Halo, ini aku bareng sama siapa namanya? Rindiani. Rindiani yang mahasiswa? Iya. Dari? Dari UMSO. Dari UMSO. Iya. Rindiani pacaran enggak? Iya. Enggak. Komitmen enggak? Enggak. Enggak. Berarti enggak ada kedua-duanya? Enggak. Kalau kedua-duanya Rindi milih mana? Harus satu. Iyalah, harus satu yang Rindi suka. Lebih baik enggak komitmen sih. Dari? Ya tetap paham pendirian aja kayak gini dulu, memperbaiki dulu. Iya, seandainya misalnya adalah kita punya pasangan gitu, itu milih pacaran atau komitmen? Bagus, komitmen ya. Kenapa milih komitmen? Komitmen kan bisa di kayak mana ya ngomongnya, dipastikan kedepannya kayak gitu. Kalau kita punya rencana misalnya kita mau nikah gini gitu. Komitmen direncanain gitu, iya. Lebih menjanjikan gitu buat iya. Kalau pacaran gitu nggak menjanjikan. Enggak lah. Sekedar berarti kalau pacaran tuh main-main lah kesannya ya. Iya. Ya gitu dari Rindi ya. Oke guys, kita cari pengertian dari lainnya. Halo, nama saya Rani. Namanya Kak Rani. Kak Rani pacaran? Sedang pacaran maksudnya? Enggak. Sedang menjalin hubungan sesuatu nggak? Enggak. Kakak tahu perbedaan pacaran dengan komitmen? Kalau pacaran itu ya hanya main-main. Kalau dia udah komitmen, berarti orang itu sudah serius. Kalau pacaran itu belum berarti komitmen? Belum tentu sih. Hanya iseng-iseng aja atau hanya sekedar meluapkan pikiran untuk apa. Kalau komitmen juga belum tentu pacaran ya? Atau gimana? Iya sih. Berarti kalau kakak milih apa? Pacaran dengan komitmen? Lebih bagus komitmen sih. Komitmen aja. Karena komitmen lebih menjanjikan gitu. Iya. 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 Begitu aja. Berarti nggak lagi menjalin hubungan ya? Iya. Nggak. Berarti bisa buka hati untuk gue. Kayak mana ya? Nggak juga. Nggak juga. Aduh, udahlah. Oke, kita cari kawan-kawan yang lain. Oke, ini aku bareng tiga wanita-wanita cantik. Yang dari sana siapa namanya? Haryani. Yang ini? Siska. Yang ini? Fitri. Oke, kalian bertiga pacaran nggak? Enggak. Semuanya nggak? Enggak. Ada jalani hubungan nggak? Enggak. Enggak ada? Oke, kalau kalian dikasih pilihan gitu, ada orang yang ngajak, nah, kalian milih pacaran atau komitmen? Komitmen. Ini? Enggak ada pilihan lain? Enggak ada, cuma itu yang dibahas. Komitmen. Tapi lagi nggak jalani hubungan? Serius, nanti hilang. Enggak jalani. Sendiri? Yang ini? Enggak. Serius? Iya. Enggak ada. Yang ini? Enggak ada. Serius? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau misalnya milih pacaran atau komitmen, milihnya komitmen ya? Oh, iya. Kenapa alasannya milih komitmen? Udah capek. Jadi milih komitmen. Iya. Emang kalau pacaran gitu enggak meyakinkan gitu. Enggak meyakinkan. Kenapa alasannya komitmen meyakinkan? Komitmen itu kan udah berdua-duanya itu udah saling apa? Apa sih namanya tuh? Saling berkomitmen, saling janji gitu. Saling ya, menjanjikan gitu ya. Yang akan ditepati gitu ya. Enggak tahu sih. Enggak tahu juga. Kalau pacaran? Saling habis-habisin waktu ya. Iya, enggak bisa habisin waktu. Berarti pacaran tuh dianggap enggak serius gitu ya.
Tergantung orangnya sih masing-masing. Iya. Jadi kamu pilihnya komitmen. Komitmen. Tergantung kamu. Belainya di komitmennya. Berarti pacaran. Pacaran itu belum tentu ya. Tuh. Belum tentu jadi ya. Gitu ya. Kalau kamu kenapa alasannya milih komitmen? Pacaran itu kan cuma main-main doang. Iya. Komitmennya lebih serius. Komitmen itu lebih serius. Gitu. Oke, itu tadi dari pemikiran kalian bertiga ya. Kita cari teman-teman yang lainnya. Makasih ya. Dadah. Kak Tami ini lagi menjalani hubungan ya? Iya. Pacaran atau komitmen yang dia jalani? Aku sekarang pacaran. Pacaran. Nah, kalau dikasih pilihan pacaran atau komitmen, kakak milih mana? Komitmen. Tapi yang dijalani itu pacaran gitu? Iya, karena di dalam hidupku ya yang paling penting itu komitmen. Soalnya kalau pacaran itu hanya sebagai pengisi waktu luang saja. Gitu. Berarti yang kakak jalan ini cuma untuk pengisi luang dong? Iya. Berarti kakak nggak serius sama yang dijalani? Ya buat saat ini aku gak serius sih bang. Gak serius ya, karena kan pada dasarnya kita juga butuh seseorang gitu kan. Ya di dalam hidupku sih aku masih ngebangun komitmennya aku gitu. Komitmen dalam diri sendiri? Ya. Gak dengan orang lain gitu? Enggak. Yang di dalam diri sendiri tuh kalau tahu itu gimana? Ya aku ngebangun diriku buat aku tuh harus bisa, aku harus sukses, harus bisa ngebanggain orang tua. Karena kan kita juga harus berterima kasih sama orang tua kan. Kita dibesarin kayak gini ya buat ngebahagiain orang tua dan ngebuat bahagiain orang di sekeliling kita juga. Berarti pacarannya gak serius Pak ya? Iya, belum saat ini sih belum serius. Sekarang usianya berapa tahun? 19. Kamu masih baru tamat sekolah? 19, iya 19. Oke, itu tadi dari pemikirannya Kak Tami ya. Oke, kita cari pemikiran yang lain. Okay.